soal yang pertama Merdeka Belajar juga termasuk yang sedang kami kaji. Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan polemik. Ada yang menyampaikan masukan dengan cara serius, ada yang masukannya bercanda. Yang bercanda itu salah satunya begini. Dulu saya ketika menikah pengen punya istri seorang guru. Harapan saya supaya guru ini bisa lebih banyak waktu, tidak terlalu sibuk. Ternyata sekarang guru siang malam nggak pernah ngurusi suami. Yang diurus adalah upload persiapan mengajar. Ini keluhan seorang kawan. Mudah-mudahan ini tidak keluhan masal ya. Itu guru begitu nggak? Enggak. Oh berarti ini tidak termasuk yang istrinya kawan saya tadi. Tapi mohon maaf, ini hanya bercanda saja. Tapi poinnya, kami tidak akan mengambil kebijakan secara tergesa-gesa. Kami akan mengkaji secara keseluruhan. Hanya memang harus saya katakan pada kesempatan ini, peta mutu pendidikan nasional kita ini tidak merata. Ada pendidikan yang sudah sangat maju di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera Selatan ini ada yang maju di Palembang. Tapi ada yang maju.